Hidup susah bener hidup. Kalau kagak punya duit mah hidup susah. Aduh. Eh Jabri, lu sengaja ya? Ini pak gua pakai botol aqua. Sorry Ing, gua enggak sengaja. Sengaja lu. Jabri. Eh. Lu udah melukai lu teman tongkrongan gua. Kita udah perjanjian darah nih. Siapa yang nyakitin salah satu dari kita, kita jejak sampai jusa keluar. Kejar, Bang. Ajar lu. Ada amplop ini. Astagfirullahaladzim. Duitnya banyak amat. Lu mau kemana lu? Mau lari kemana lu? Yang model gimana kita kecek? Hajar bang! Sampai bonyok! Ntar dulu bang. Ntar dulu. Wih! Banyak bener duitnya! Eh Pri, lu mah sohib gua Pri! Eh, kita mah saudara. Iya, Pri. Gimana? Udah jangan diambil hati gitu ya. Iya, udah. Pokoknya kalau si Pai ngapain ngapain lu, gua injak-injak sampai uji sak keluar. Ya. Siap. Jadi mau pukulin gua? Kagak. Kita bela yang bayar. Cing, udah tonjokin, Cing. Marco, ngacing. Siap. Balik hajar Pai. Gerak. Bang, Cing, bang, Cing. Woi. Kenapa jadi gue yang dipujakin? Udah ampun, ampun deh! Kemana ya? Amplop jatuh ya? Waduh, gimana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nyari apaan? Ini, saya nyari amplop. Amplop? Iya. Oh. Nih, amplop mah saya ada, baru beli lagi, pakai aja. Ih, bukan amplop kosong begini. Oh. Amplop saya ada duitnya, banyak. Hah? Banyak banget. Serius? Serius. Jatuh? Iya, amplopnya. Jatuh. Kayaknya tadi saya kantongin, tapi jatuh di mana saya nggak tahu. Terus emang duitnya banyak, Ustaz? Duitnya banyak. Itu duit amal orang nyumbang untuk musala. Waduh, gawat ini mah. Ayo dah, saya bantu nyari dah, Ustaz. Ayo, kalau begitu, yuk. Emang di mana tadi jatuhnya? Ya saya nggak tahu. Kalau tahu mau mana aku saya nyari. Ayo deh kita cari deh Ustaz. Ayo. Aduh. Pak Yang Mulia Japri. Saya bersedia menjadi anak buah Pak Duka. Terima saya dong biar saya dapat duit. Nggak bisa, Eng. Lu tadi gua gak punya duit, lu bentak-bentak gua lu. Marahin gua. Sekarang gua punya duit, lu ngemis-ngemis minta-minta temenan sama gua lu. Iya Pak Duka, jangan ditemenin dia mah. Pak Duka, kan Pak Duka sekarang banyak uang, jadi saya mau berteman sama Pak Duka. Enggak bisa, Ing. Di dunia ini kan yang banyak uang, yang berkuasa Pak Duka. Jadi saya ingin menjadi anak buah Pak Duka. Marco! Siap Pak Duka Yang Mulia. Pala gua puyeng bener nih ngedenger si Paing meringis be. Mendingan buang dia, Bang. Paing, lu mendingan main ular keket noh di kebun pokok arsi. Marco, Nacing, siap gerak. Siap Pak Duka Yang Mulia. Buang Paing ke kebun ya. Siap Yang Mulia. Pak Duka, saya mohon. Enggak bisa. Buang sekarang juga. Jenggang, Bang. Siap. Bang Yang Pak Duka. Tolong. Masih ada berapa nih? Masih banyak. Cing, bang! Buang, bang! Marco, Cing, temenin gua. No! Yang Mulia Pak Duka Japri nyuruh kami berdua untuk ngebuang lo. Ya, Ing, maaf. Kali ini kita gak bisa temenan lagi sama lo. Kenapa? Karena lo gak punya duit. Tuh! Bang, please temenin gua. Paing, lu mendingan main gudo sama si Naya, Kak.
dia kan habis sunat. Nah, Cing, lebih baik sekarang kita kembali lagi ke yang mulia, Japri si kaya. Siap, Bang. Berarti gue di sini sendiri main sama jangkrik. Sendiri lo. Dengar kok, Cing. Sialan bener si Japri, gara-gara dia gue jadi dijauhin sama anak-anak. Lihat aja, kalau gue banyak duit, gue rontokin tuh bulu-bulunya. Siap! Siap! Yang mulia, lapor! Si Paeng udah kita bawa ke kebon, siap! Iya, dia lagi nangis. Romannya lagi merana, gak tau kemana. Bagus, bagus. Ini roman-romannya perut gue lapar. Gue juga pengen ngopi. Marco, siap! Beliin gua makan. Nacing, beliin gua kopi. Siap! Sisanya buat lo berdua. Ini mah, sisanya banyak banget yang mulia. Bang, kita teman-teman kalau disuruh kemana-mana terus ada kembaliannya. Nacing, kagak kurang-kurang kalau kata apa-apanya. Marco, lu gua mau ambil lagi duitnya. Ya maaf yang mulia, saya gereget refleks. Gua gampar nih. Gua tonjok nih. Udah berangkat. Siap! Yang mulia. Paduka Japri di mau ditoyor. Enak aja. Masih ada tuh banyak. Hah? Eh, tong, tong. Ucap nih. Mana sih amplopnya ya? Mana ya, ada, enggak ada, enggak tahu nih. Eh, Ing, lu dari mana? Gua habis dari kebon, Mat. Dari kebon. Lu di jalan tadi ngeliat amplop Pak Ustadz enggak jatuh? Amplop apaan lagi? Gua kesel begini sama si Japri. Emang lu masalah kenapa sama dia? Lu bayangin, Mat, masa gua kagak ditemenin? Dia sekarang jadi raja, Mat, the Scorpion of King the Monkey. Banyak duit. Ilo kan dia banyak duit, Ing. Dari mana si Japri itu banyak duit? Kan kerjanya dia mondar-mandir mainan HP. Gua aja kagak tahu mah tiba-tiba tuh anak udah kaya raja nyuruh-nyuruh si Marco sama si Nacing. Pak Ustadz, apa jangan-jangan si Japri tuh yang nemuin amplop Pak Ustadz? Bisa jadi, Mat. Jangan begitu. Jangan suudon. Belum tentu ini mah. Gimana? Sekarang gini aja, Pak Ustadz. Nggak mungkin si Japri punya duit banyak. Betul, dia tuh pengangguran sejati seumur hidup, Pak Ustadz. Kalau nggak, kita kesana aja gimana, Pak Ustadz? Kita tanyain sekalian, Pak Ustadz nasehatin tuh bocah biar kagak sombong. Oh, ya kalau begitu, Pak Yuk. Yaudah, kesana Yuk. Ayo. Belagu tuh, biang lele. Kelakuannya kayak The Scorpion of King dari tadi. Nyolot, Pak Ustadz. Mangap. Marco, lu bisa ngapain gak sih lu? Makan yang bener. Lah, ngomel-ngomel. Lu aku jitak nih. Siap yang mulia. Eh Nancing, lu belum amat. Itu panas. Bibir gua doer nih. Eh, lu nya aja minumnya yang kayak gitu tuh. Makanya yang siap Paduka Japri. Nanti saya ademkan dulu ya. Yang mulia, Tuh, Pak Ustadz, lihat Pak Ustadz, lakunya The King of Scorpion Japri. Lagu banget orang. Masya Allah, Bang Japri gak boleh begitu. Walaupun kita jadi orang kaya, jangan semena-mena sama orang. Kan Bang Marco udah tua, malah disuruh nyuapin begitu. Pak Ustadz, ya dengerin. Saya emang gak apa-apa begini. Orang dia mau bayar sama saya. Ibarat kata, ngebela yang bayar. Pak Ustadz, Marco-nya aja gak apa-apa. Iya. Stipar lu, Pri. Eh, itu ngomong-ngomong, amplop tuh lu boleh nemu kan? Enak aja lu, Mat. Ini punya gua. Soalnya begini, Bang Japri. Amplop saya juga jatuh, hilang. Isinya duit jamaah itu, untuk nyumbang al-jihad. Tak dulu Pak Ustadz, Pak Ustadz gak boleh nuduh-nuduh gitu, fitnah, dosa. Coba lihat dalamnya, ada tulisannya, tulisan jamaah. Coba lihat,
Coba cek dalamnya. Tuh! Ustaz! Tuh, baca ini. Tuh, amal jariah, musola, al-jihad, Mpo Indun 70.000, Bang Adur 100.000, Mpo Jenab 50.000, Bang Asid. Berarti amplop saya tuh. Ini bener ini catatan nih orang-orang yang amal jariah, musola, al-jihad. Lu balikin sekarang amplop Pak Ustaz. Ya Bre, ternyata duit yang dari lu itu duit musola, amal jariah itu. Repot misalnya, gua balikin lah. Balikin lu pada mau makan api neraka. Itu yeah. Ya. Lu makan tuh bara neraka. Balikin lah. Ya baru gua makan api neraka, Bang. Aduh, gini saya nih, Bang. Ini Pak Ustaz, saya mah gak tau. Tuh, coba itu, hitung lagi. Kurang gak, Pak Ustaz? Ya, tahu gak tahu dah ini. Parah lo jadi orang lo. Masih banyak sih. Bang, sekarang kita gebukin aja Jabri, Bang. Jabri! Jabri! Jabri!